warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal musalla nuril iman litadhkiri Isra'i wa Mi'raji sayyidi waladi Adnan wa dhikral hawliyati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani waliyir rahman wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahil nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlad dafir wa ya ahlad nawbah wa ya ahlad nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam rangkaian acara yang sangat barokah, lagi bisa dipastikan mengundang rahmat yang banyak dari Allah. Sebuah rangkaian acara yang dikemas dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana disebut oleh Allah, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, perdengari, diam, la'allakum turhamun, pasti kalian diberi rahmat. Terus rangkaian acara ini dibacakan sejarah hidup baginda Nabi. Tadi sudah dibacakan melewati riwayat Maulid Simbul Durar. Sekarang kita mendengarkan sebagian dari sejarah hidup Nabi yang berkaitan spesial dengan Isra wal Mi'raj. Lalu dikemas lagi acara ini dengan mengingat haulnya seorang wali, yang mana di dalam azhar disebutkan, inda zikri salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafar. Ketika dikisahkan sejarah hidup orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, artinya banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah. Maka kita berharap melewati rangkaian acara malam hari ini yang dipastikan dan dijanjikan kita dapat rahmat, mudahan kita berdatangan menghadir malam hari ini mengantongi rahmat Allah yang sangat banyak. Serta kita berdoa kepada Allah, berkat rahmat yang kita kantongi pada malam hari ini, Allah menjadikannya wasilah kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad dan para kekasihnya di dalam surga-Nya Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi terjadi pada 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Tahun di mana Nabi Isra Mi'raj kontroversi, ada perbedaan pendapat. Satu memadahkan sebelum hijrah 1 tahun, yang kedua memadahkan sebelum hijrah 5 tahun. Malamnya malam Senin, tanggalnya 27, tapi bulannya berbeda-beda. Ada nama madahkan 27 Rabiul Awal, ada nama madahkan 27 Ramadan, ada nama madahkan 27 Syawal, ada nama madahkan 27 Rajab. Wahada masyhur wal amal bih, dan ini masyhur, dikenal di mana-mana serta diamalkan di mana-mana, 27 Rajab. Umur Nabi pun ada yang menyebut 51 tahun, ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan, ada yang menyebut 52 tahun. Jadi kalau kita simpulkan,
peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lepas daripada khilafiyah atau istilah kerennya kontroversi. Apa guna kita mengkaji kontroversi ini? Gunanya menambah wawasan ilmu kita. Jadi mun kita ada mendengar orang misalkan Isra Mi'raj lain pada nang lain tanggalnya, jangan bingung. Kalau kok orang mengambil di kitab lain, kita nang kada tahu, jangan langsung menyalahkan. Biasakan hidup itu jangan langsung menghakimi orang lain, melainkan Anda terlebih dulu cek di mana sumber yang ia katakan tersebut. Kalau referensi dalilnya betul dan bisa dipertanggungjawabkan, akhlak kita kaum muslimin terima dengan lapang dada. Jangan sampai perbedaan pendapat malah maulah hati kita jadi rigat. Jangan, tirulah akhlak Nabi, in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi apabila didebat, Nabi baranai dan kada menjawab. Artinya Nabi Muhammad orang yang paling kada katuju, bahkan jangan urat bulu. Nabi paling kada katuju. Lah kita jangan katuju mengancangan urat bulu. Mun kita ilmu ala kadarnya, jangan mengancangi orang yang ilmunya banyak pada kita. Kaina ketahuan orang pada mual. Mual itu jangan ditambahkan, dipatak aja. Nyapun mengancang, nah jurang ketahuan pada mual ini. Gara-gara seorang mengancam, jadi jangan gara-gara. Man qalla ilmuhu kafara tiraduhu. Siapa sedikit isi ilmu pasti ketuju nyalahkan orang. Nah itu gunanya kita mengetahui ilmu khilafiyah. Sekira ada perbendaharaan ilmu dan bila mendengar orang membaca lain pada nang lain, oh kita sudah tahu berarti si ini memakai riwayat nang lain. Gitu. Jadi kadang mudah menyalahkan orang. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang super-super ajaib ini, Isra Mi'raj ini perjalanan paling ajaib dan perjalanan yang mustahil bisa diterima oleh akal manusia. Kalau kita hendak mengkalkulasikan perjalanan Nabi Mekah ke Palestina 1 bulan pakai unta nang laju. Mun untanya galai setengah 2 bulan dia sampai. Mekah, Palestine 1 bulan, normal. Palestine naik ke langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun. Per buah langit 500 tahun. Kalau kita menghitung tulangnya aja, Nabi dari Mekah ke langit ketujuh, belum dihitung mustawa, belum. Kita menghitung sampai ke langit ketujuh aja. Nah ada keterangan dari ulama kita. Dari Palestina naik ke langit ketujuh itu saja sudah memerlukan umur 4.000 tahun 1 bulan. Itu belum boleh. Berarti kalau Nabi pipi pulang pergi dari Mekah naik ke langit ketujuh, naik ketujuh balik lagi ke Mekah 8.000 tahun 2 bulan. Itu belum Sidratil Muntaha, belum mustawa, belum Nabi mencapai masuk ke satu alam yang malaikat Jibril pun tidak bisa masuk. Bisa dipastikan kalau kita kalkulasikan, kita hitung jarak perjalanan Nabi Muhammad itu memerlukan waktu puluhan ribu tahun, bahkan mungkin bisa ratusan ribu tahun. Dan ini mustahil menurut akal. Kalau kita ingin memakai rasio, pasti jawabannya impossible. Pasti ya. Rasio kita tidak menerima. Kalau kita tidak akan bisa memikirkan, tapi kalau kita menerima dengan hati, menerima dengan iman, pasti kita percaya. Karena apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Panjang pada itu perjalanan kawai, kan maulah. Singkat pada itu. Nah, perjalanan inilah nang maulah orang kafir banyak tambah kafir. Orang Islam bahkan imannya lama bisa jadi murtad. Masuk akal aja, akal harus mengukur. Ternyata ya kena masuk. Nah, kita alhamdulillah tak bisa lawan Rasulullah ribuan tahun, tapi kita percaya dengan kejadian Isra Mi'raj ini. Alhamdulillah benar.
Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali Allah memperlihatkan macam-macam fenomena kepada Nabi kita Muhammad, yang tentunya ini untuk pelajaran desain kita berdataan. Di antaranya, wa bainama huwa yasiru, pada ketika Nabi sedang berjalan, id huwa bi syaikhin yad'uhu muntahiyan 'ala at-tariq. Tiba-tiba ketika Nabi berjalan di perjalanan Isra itu, Nabi menemui dengan orang tuha. Nabi bertamuan lawan orang tuha, ada di pinggir jalan orang tuha nih. Yaqul, si orang tuha, orang tuha tadi mengucap, "Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Sini, sini wahai Muhammad." Orang tuha tadi menghiyau. Faqala Jibril, maka Jibril berucap, "Bal sir ya Muhammad. Kada jalan, jalan. Harus, harus berjalan wahai Muhammad." Jalan malaikat Jibril. Orang tuha tadi nyuruh singgah, Jibril nyuruh bertarus. Faqal, maka Nabi berucap, "Man hadha ya Jibril? Siapa ini wahai Jibril?" Qal, maka Jibril menjawab, "Hadha aduwwullahi Iblis. Ini adalah musuh Allah yang bernama Iblis. Arada an tamila ilaih, ia menghendaki engkau condong kepadanya." Nah, di sini di perjalanan ini, kalau kita membahas perjalanan Isra Mi'raj, ini adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Tuhannya. Dari pergerakan gerak-gerik Nabi, perbuatan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diarahkan oleh malaikat, semuanya itu adalah awal menuju kepada Tuhan. Puncaknya karena perjalanan itu Nabi bertemuan dengan Tuhan, sampai menikmati bagaimana indahnya berhadapan dengan Tuhan. Tapi sebelum Nabi menghadap Tuhan, Nabi itu menemui macam-macam gangguan, macam-macam pemandangan, macam-macam godaan. Di antaranya Nabi temui Nabi di perjalanan, Nabi dipanggil oleh orang tuha nang menyuruh singgah. Tapi kan Nabi ada misi pembimbing, yaitu malaikat Jibril. Disinilah pentingnya dalam perjalanan seorang salik menuju Tuhannya, kata kawan lepas daripada bimbingan gurunya. Mimpi pian lamun handak makrifat mun kada ada bisi guru. Mimpi mahayal. Kada kawa handak merasakan makrifat lamun kada bisi guru. Kada kawa orang tersebut handak jadi kekasih Allah lamun kada bisi guru. Zahir syariat, ikhtiar yang paling utama harus kita gawi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita berisi paguruan. Lihatin suksesnya Abah Guru Sakumpul untuk kayak apa. Apakah suksesnya Abah Guru Sakumpul dengan cara imbah lahir, artinya langsung jadi orang hebat PK itu aja, langsung jadi orang hebat kayak itu, kayak kita kenal? Kada. Abah Guru berproses. Mulai dari lahir memang memiliki keganjilan, ada keistimewaan. Lahir awak biru menangis kada. Kakanakan lahir awak, kakanakan nang lahir, lahir awak abang menangis. Abah Guru awak biru nangis kada. Didoakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman, mau awak sidin abang, mau suara tangis keluar. Menyusul pulang kada mau. Pas kada mau menyusul, Tuan Guru Haji Abdul Rahman menjulurkan kilat, mau menyusul pakai baju liur Tuan Guru. Aneh. Proses menuju kepada makom yang tinggi. Dididik oleh muitan, dididik oleh paninian, belajar mengaji lawan Guru Hasan Pasayangan, masuk ke pesantren Darussalam, mengaji lawan guru-guru na ada di Martapura, terus beliau mengaji ke Bangil, bahkan sampai ke Tanah Suci. Khususnya beliau waktu di Bangil, siapa nama arahkan? Guru Bangil. Kaluatnya dimasukkan guru, kaluat-kaluatnya dikaluarkan guru. Apapun gawian guru sakumpul dibimbing oleh guru Bangil. Bahkan sampai sidin dapat duit, bernyelpon lawan guru Bangil. Diulur nanti hadiahi orang duit, duit ditukarakan mengapa? Di guru Bangil nukar gini, nukar gini, nukar gini.
Semuanya diarahkan oleh guru Bangil. Nah inilah orang sukses. Orang sukses itu ada guru nama iripnya, kada tangkap lapasan. Guru ini bujuran mamingkuti sampai muridnya bisa berhasil. Nah makanya di balik suksesnya Abah Guru Sekumpul itu ada guru yang sangat luar biasa membuat beliau sukses seperti itu. Nah hanya di balik murid yang sukses, di balik murid yang hebat, pasti ada guru yang sangat hebat. Pasti ada. Makanya sampai ada yang mengucapkan di Banua kita Nijar ada 3 Syarwani Mangharap. 1 Syarwani Abdan Bangil, guru Bangil. Memang asli orang Banjar tapi pindah ke Bangil Surabaya. Yang kedua Syarwani Zuhri Balikpapan. Asli orang Sungai Gamba Marambahan, pindah ke Balikpapan kilometer 19,5, mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai sekarang pondoknya megah, mewah, santrinya Masya Allah luar biasa. Asli orang Sungai Gamba Marambahan, pindah ke Balikpapan. Yang ketiga Syarwani Kastan di Martapura, kubah sipil di luar daripada makom kuitan guru Sekumpul. Jakanya agar ulun tu orang alim, orang harap kira ada 4 Syarwani nah harap 3 Kalimantan ni. Termasuk Abah Ulun, karena Abah Ulun karena Syarwani. Jangan tidak tu Syarwani Abdan Bangil, Syarwani Zuhri Balikpapan, Syarwani Kastan Martapura, Syarwani Abahnya Yan Murtaluan. Jangan tidak itu. Tapi Abah Ulun orang awam pak. Jadi kada ada orang buat di situ. Ya Allah. Didikan guru Bangil dia sama ulah luar biasa. Nah, di perjalanan Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad diarahkan oleh malaikat Jibril. Bisa pian bayangkan seandainya, ini seandainya. Ini kita bicara zahir lah, bukan bicara hakikat. Zahirnya Jibril itu pengguruan Rasulullah, mun bicara hakikat kenapa itu, Pak? Justru Jibril itu ada karena berkat Nabi Muhammad. Itu bicara hakikat. Kita bicara zahir, bukan bicara hakikat. Seandainya perjalanan Nabi Muhammad itu kadada nang mairit, kira-kira apa yang terjadi? Ini bicara zahir, sekali lagi bicara zahir, bukan bicara urusan yang lain. Karena ada guru nang mairit, lalu dipadahi sidin. Waktu Nabi diyau, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Sini, sini Muhammad, punya orang Tuhan tadi. Sir ya Muhammad, jadi malaikat Jibril. Jalan, jalan, jangan diherani lagi entok. Inya nyuruh ikam kasih tau, ada, harus, harus, harus. Disuruh oleh malaikat Jibril. Nah, Nabi karena disuruh oleh perguruan berjalan, Nabi pun berjalan. Karena disuruh oleh perguruan, nah ini orang berguru tuh kayak itu, jalan, ya guru, berjalan. 7 tahun menyuruh ikam berjalan, 7 tahun, cuma 7 tahun tuh berjalan ya lagi. Karena sinnya berjalan cuma 7 tahun. Habis 7 tahun, berenai di kampung. Itu orang bisik guru, jalan, jalan. Ketika sudah berjalan, maka Nabi pun bertakun. Selayaknya jadi anak murid, bertakunlah lawan perguruan. Man hada ya Jibril? Siapa ini wahai malaikat Jibril? Siapa nang urang Tuhan nama hiau aku tadi itu siapa? Ujar malaikat, hada aduwullah iblis. Ini adalah musuh Allah yang bernama iblis. Arada an tamila ilaih. Ia menghendaki engkau condong kepadanya. Sekira-kira di perjalanan itu Nabi Muhammad lebih memilih kepada iblis ketimbang menghadap kepada Allah. Ini ditemukan Nabi saat di perjalanan Isra Mi'raj. Apa artinya di sini? 1. Dari perjalanan ini orang yang akan menghadap Allah tidak akan pernah lepas daripada tipu daya iblis. Kada pernah lepas. Iblis sudah bersumpah akan menyesatkan umat Nabi Adam sampai kapanpun. Makanya iblis itu kan minta kepada Allah cuma satu. Waktu baharinya di dalam surga, beliau bahkan ingin jadi pengguruannya para malaikat. Iblis itu pintar, iblis itu alim, iblis itu para sehat malaikat. Tapi karena ia sombong, kada mau tunduk dengan perintah Allah,
karena mau menghormat lawan Nabi Adam, akhirnya ia diusir daripada surga. Ingat, adalah iblis. Iblis itu artinya jauh daripada rahmat Allah, keluar daripada surga. Memang dikeluarkan dari surga, didiamkan di neraka berumuran. Tapi apa permintaan iblis? Satu, iblis meminta, ya Allah, kami siap hidup di dalam neraka, tapi sebutin kami minta, izinkan kami menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Silahkan ya Tuhan. Allah beri keleluasaan kepada iblis dan anak buahnya untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Mulai saat itulah dinyatakan iblis adalah musuhnya manusia sampai kapanpun. Apalagi berbicara orang yang menuju kepada Allah, salik, orang yang menjalani jalan kepada Allah, kada pacang lepas daripada tipu daya iblis. Makin tinggi derajat keimanan seseorang, makin soleh kadar seseorang, makin kuat tipu daya iblis kepada orang tersebut. Istilahnya kayak ini, mun iman kita sekelas pembakal, pembakalnya iblis menurun. Iman kita sekelas presiden, presidennya iblis menurun. Iblis itu bukan main-main, musuh kita bujuran. Musuh kita bujuran. Dan ini akan pacang bamandak, kecuali kita ini mati masuk neraka. Pekawan lawan inya. Dan itu memang kehendaknya, visi dan misi iblis. Iblis itu menghendaki Nabi Muhammad itu mau mati inya malam itu. Sekira-kira singgah menuntui inya, jangan menuntui Allah. Itu kehendaknya. Dan ini berlaku sampai saat ini. Siapapun yang menuju kepada Allah tidak akan luput daripada tipu daya iblis. Bagaimana iblis melancarkan tipu dayanya? Macam-macam caranya. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, beliau menyebut ada 7 langkah iblis, syaitan menyesatkan orang-orang yang menuju kepada Allah. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama jelas, langkah yang paling awal dilakukan iblis, menyuruh orang jangan menggawi. Susah iblis. Kita nih hendak sembahyang, hendak nih hendak sembahyang, susah iblisnya. Malapahi Allah. Pian tu nak hendak datang menggawi, uyo mau lah sembahyang asar, berbagin dulu. Berbagian, awak lapah, bawa enjoy pulak, nyantai, habis itu berbagian pulak, tapi je habis waktunya. Itu memang langkah pertama. Gagal di langkah pertama, pindah ke langkah yang kedua. Amun kita di langkah pertama ini sudah kalah, berarti iman kita di seujung kuku ya. Dosa yang di setan semua yang pilih, rendah-rendah manusia. Imannya lemahan. Parahnya setan sekali ikut tiup kayak keluar rambut gerundeg gue. Parahnya ini. Oh, kada mempan langkah pertama, pindah ke langkah kedua. Sembahyang haikam ke setan, tapi kaina aja. Kaina juhur lawas lagi, orang menyembah. Juhur tuh sampai jam 3 lewat. Lawas lagi. Santai dulu. Akhirnya menunda, ditunda, 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 ditunda sampai akhir waktu. Bisa tuh kayak gitu. Lepas juga di situ, kada lulus misalnya hanya menggoda, pindah ke cara yang ketiga. Jin hasumbahyang itu, tapi lajui, ancak-ancak. Ya kan sumbahyang kayak ayam matuk beras. Tarawih 20 rakaat 10 menit untung. Tidak bisa. Dicok kayak nolis, darah, boleh. Nanti hal empat yang mati orang. Kunang gue bisa mati, Pak. Lepas dua daripada situ pindah lagi nya. Ayo hai ikam bacaan santai-santai ha. Bagus-bagus bacaan ikam. Kayaknya tuh orang mendengar kagum tuh lawan ikam. Masuk ria dalam sini. Dibuatinya, diulahnya kambang macam-macam dalam dada. Ikam tuh pang suara nang paharatnya.
Tikam nipang, nang baca ayat mula orang menangis. Tikam nipang, tikam nipang, ada tandingannya. Wah, oh, api dalam hati. Bila mau menanggung, ipang lagi. Mau dirasa aku, gimana paharatnya. Nah, mulai dah. Rabah di langkah nang keempat tuh. Banyak nang gugur di situ. Kada mampan juga, indahnya pulang. Masuk akarnya ujung ke dalam hati. Aja setan. Ikam ni dasar suara harap, dasar suara bermacam. Kada ada tandingan ni, ikam ni mulai mengakui kehebatan diri. Iyalah, aku nipang, aku nipang, aku nipang, aku nipang. Aku aja nanti gua. Dapatnya pula. Kada mau juga orang ni, ria kada masuk, ujub kada masuk. Pindah ke tingkat nang keenam. Ini mulai tingkat yang termasuk sulit. Apa tingkatnya nang keenam ni? Diiming-iminginya karamat. Aja dia setan ikam beribadah rajin-rajin ha, cangkal-cangkal ha, bagus-bagus ha bacaan ikam. Kaina ikam pacang diulah Tuhan jadi wali, ikam makaramat tu nak kayak Habib Soleh Tanggul, tu nak kayak Urus Kumpul, banyak karamat ikam kayak itu juga kena. Iya aja setan, mulai dalam hati inilah apa gunanya aku beribadah kalau ada makaramat. Mulai tujuan beribadah hendak mengunting karamat. Layau dan niat. Nah, bila sudah tak kasih itu untingan, nah setan bangpe. Boring, jadi setan lapah, ikam ahalwat, dapat ku. Nasa takat ikam. Diiming-iminginya karamat. Nah, makanya orang wali itu, pian, dengan hal karamat, orang wali paling kadar ketujuh karamat itu ditampayakan. Bahkan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengibaratkan karamat itu seperti haid bagi wanita. Kayak bandara haid tuh mau kelihatan orang supan. Haid toto. Ada kita ada jadi wali ini handak bener apa karamat? Handak buat sampai sakti. Itu ya kawan hari pina moro tahan ini luna supaya kada turun hujan. Mau aja kesak kan tahan ini. Sekalinya dasar kada hujan, wah harap juga ya kamu siapa dulu dong. Orang wali itu mau ngeliat orang wali itu paling anti menampayakan karamat kecuali paksa. Paksa tuh biasanya mau keluar orang wali itu. Ada juga wali yang biasa mengeluarkan karamat pun sesama wali model kayak bermainan. Tapi sama pada wali ada apa? Orang tapi pada si berda. Mun kita nang lali-lali ini nang lihai. Ada Allah pian reget tuh pang hati. Hendak nang model gaya minta tangguh sakti terus tuh. Jangan ada sedikit pun hendak mounting karamat. Orang wali itu sopan biar bilang keluar karamat. Nanti abah guru tuh banyak karomahnya. Pas anak hall dan tuh kalampayan, nyata-nyata tuh dalam pagar tuh banjir. Di dalam pagar bisa dalam pagar banjir. Tapi lihat deh, ditundakah ujar ayah irsyadnya? Ditundakah acara? Katanya sih dia tetap ya acara isok. Hanya isok kareng banyak. Kareng tuntung acara banjir pulang. Artinya banyu itu bersingkir sementara abah guru hendak mengadakan acara aja. Karamat itu. Cuman orang wali ini bila tak sampai karamat sebujurnya sopan. Kadang gaya kita bila tak sampai yang sakti lu hendak sampai kan hendak lagi melihat. Biar nawar baik. Bisa capcah banyu. Nah, jangan kayak itulah. Apalagi mau sampai masuk ke langkah nang ketujuh, wah itu sudah presidennya syaitan kan turun. Kalau di tingkat enam nih ya, banyak yang gugur. Jangan di tingkat enam, kita ingin ketiga gara aja gugur. Dapat iblis, makanya iblis Vivian pintar banget menipu kita. Pintar kita, pintar lagi iblis. Nah banyak deh, hati banget. Kita beribadat lah, beribadat. Bisa disuruhnya kita beribadat, tapi salah kita menjalankan. Salah menjalankan. Cangkal berjaga malam subuh parah itu tipu daya iblis aja jajar iblis menahajud ikam rajin-rajin. Allah berfirman wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ikam bila rajin bertahajud ikam kena diangkat derajat ikam di dunia, ikam dimuliakan di akhirat, ikam dimuliakan. Tahajud cangkal-cangkal jangan berguringan. Kena jajam ampak mereka mengantuk hanya guring. Pas dia belakang hanya bangun. Itu tipu daya syaitan. Orang pun pak guru tak mana hajar juga jam ampak kah? Kau sawat tay masih? Tentang ampak kah? Sawat tay. Ini mulai jam satu.
mulai jam 1, oh apa amalan saya subuh tuh gurih. Ini termasuk tipu daya syaitan. Hati hati benar ya. Ini tipu daya syaitan. Halus yang tipu daya itu. Nah makanya kita nih berusaha menghindari tipu daya syaitan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Abah Tulus Wongkol itu ada menulis di dalam kitab Imdad, doa Imam Muhammad bin Wasiah. Imam Muhammad bin Wasiah ada di isi doa yang paling ditakutani oleh syaitan. Bahkan doa ini bila hendak tersebar, kadang-kadang syaitan menggoda kepada si ustadz itu supaya kalian ingat bacaannya. Kadang-kadang si ustadz ini misalnya berjanji, ini doa paling ditakutani syaitan. Aina pilih pian ligun di urut fotokopiakan, ya Tuhan Guru. Harau sampai harinya kedingan fotokopi. Supaya doa itu jangan tersebar. Itu memang kehendak syaitan. Apa doanya? Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina mutqali'an ala awradina yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahum. Allahumma fa'ayishu minna kama ayasnahu min rahmatik wa qallithu minna kama qallathahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini bila dibaca diijabah oleh Allah, maka tidak ada celah bagi syaitan dan iblis untuk menggoda kepada orang tersebut. Makanya syaitan tak utang badar. Doa ini segera jangan sampai ke orang-orang. Nah kira-kira dia hafal dan besar. Dapat menjelihan Muhammad. Coba buka Imdad, cari doa Imam Muhammad bin Wasiah. Doa Imam Muhammad bin Wasiah. Ya Allah, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina. Ya Allah, pian memberi kemampuan kepada musuh kami aduan basirat, melihat dengan kekurangan kami. Pian memberikan kemampuan kepada iblis melihat kekurangan kami. Jadi punya tahu di mana kelemahan kami. Mutqali'an ala auradina, ia bujur-bujur menguasai tekniknya bagaimana ia mengetahui akan di mana celah untuk menggoda kami. Kekurangan kami ini ia tahu benar. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Inya melihat lawan kami, kami kada melihat lawan inya. Musuh kita ini masalahnya kada terlihat. Jakanya iblis tu terlihat, kawa bahundam pian. Pinang-pinang menyanyarik iblis, tapau tampar. Tapi kan orangnya kada tiba. Musuh ini kada ada. Inya kawa melihat kita, tapi kita kada kawa melihat inya. Ini beratnya musuh kita nih. Termasuk iblis, syaitan, jin. Ini kan kadang-kadang dilihat oleh kita. Makanya kadang-kadang orang bahari itu bisa kekurunan. Ada burit bangka, burit. Jurang apa maka bangka pintakan banyu sekanya terduduki anak jin. Jadi dikacak oleh jin bangka, burit sabana. Gana sabana, burit. Bisa. Atau misalnya apa? Meminta long asam. Bahari itu kan hantu banyak, dia menikmati asam. Takut meminta lo, bunyi kekan orang, tapi kalau anak orang takut berarti seorang. Udah minta lo asam ya namun tinggal nulik ke. Sampai ke Tuhan aja dan di orang itu. Tapi kalau anak orang, inya kada dilihat, bukannya kita udah kawal, dan kawal kita melihat. Tapi inya melihat lawan kita, ini beratnya musuh kita ini. Maka karena musuh kita ini berat, apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma fa'ayisu minna kama ayistahu min rahmatik. Wakam mitahu minna kama kandatahu min afi. Ya Allah, ulah musuh kami itu putus asa. Sebagaimana pian maulah inya putus asa daripada rahmat pian. Ulah inya putus harapan menggoda kami. Sebagaimana pian memutus inya daripada rahmat pian. Waba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik. Jauhkan inya daripada kami sebagaimana jauhnya inya lawan surga pian. Innaka ala kulli syai'in qadir, pian maha kuasa. Kami kan ada kuasa, tapi pian maha kuasa. Kalau doa ini diijabah oleh Allah, maka orang yang membacanya pasti kada ada celah bagi syaitan dan iblis untuk menggodanya. Makanya syaitan ini paling muar, iblis ini paling muar bila ada orang mengajarkan doa
keluar saya. Muar aku di iblis ikam. Malam ini ikam menyampaikan kumuar mengaku ikam. Dengin ikam jodoh. Iblis arif ya. Arif ya. Nah makanya, makanya musuh kita ini luar biasa benar. Lalu kita dikuat-kuat di sisi senjata. Nah itu lah. Ini iblis. Nah, ma'asyarul muslimin, iblis ketika sudah berhasil menggoda kita, kemudian kita diterjatuh, maka saat kita terjatuh dimuhuwasinya pula. Ini misalnya, kita ini manusia, kita mengaku lain pada Nabi dan Rasul, manusia itu kadang-kadang berdosanya, berdosa beratakan. Amunnya Nabi dan Rasul, maksud. Maksud. Kalau kita, nah awam ini, nyata ada rancak digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan. Terjatuhlah kita dalam dosa. Pas kita jatuh ke dalam dosa, ku masuk pulang ke jamaah awal kok. Nah, jadi syaitan, kamu dia banyak banget berdosa. Saking banyaknya dosa ikam pula, kira-kira mau ditanding lawan dosa yang lain, ikam dia pembanyaknya. Ikam baik sangat kali membuat dosa kekurimah. Ikam di hadapan Tuhan sudah tercoreng dua muka. Baik terus sama bulik lagi, nikmati dia dosa. Itu dihuruwasinya pula. Bila mana go panggilnya syaitan, ya namanya itu tak sadam dan jangkauan betul-betul. Ah, kakainah aku lho. Aku ini kawanet, aku ini walai hiram sudah. Aku ini berdosa, udah awak. Ibak, dosa aku ini mulai bumi sampai langit, dosa aku aja. Kakainah ya betul-betul, awak banyak dosa, lebih sangat kali menyelam. Itu berarti dapatnya tak. Amun orang nama lawan-lawan syaitan, tegugur, inya kepada kemaksiatan, bangkit lagi. Jatuh kepada dosa, tobat. Jatuh kepada dosa, tobat. Kaito. Dada pangang kada berdosa doa, dada termasuk wali. Wali pun bisa tahilah. Wali itu kada maksum. Wali itu makomnya cuma mahfuz. Dijaga, bukan maksum. Kalau maksum itu seperti para nabi. 100% ada data gawi dosa. Kalau wali bisa aja tak hilang. Wali bisa tersambat dengan apa-apa. Tapi orang gak kasih berpulih. Sampai ada istilah, kita pernah mendengar guru kita menyampaikan, ada orang bertakut lawan al-imam Abu Yazid al-Bastami. Ayazmil wali, apakah orang wali bisa berzina? Apa jawaban sini? Naam. Iya. Bisa terjatuh. Karena orang wali itu kan kelasnya kada maksum, mahfud. Ini dipahami bujur-bujur. Tapi bedanya orang wali lawan kita orang awam, bedanya kita orang awam ini kadang-kadang menunda-nunda taubat. Orang wali kada bila tagugur, kebulik, betubat, disayangi Tuhan pula. Kayak orang wali. Bilanya tagugur, kelap, tuhok, dasilin ma'arif. Ditahani sidin supaya kada terjatuh dalam maksiat, kada kawa juga terjatuh juga sidin, lantas sidin bertobat. Paham lah biar? Itu orang wali tak. Seseorang yang baik bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik, orang yang berani mengakui kesalahannya dan taubat dari kesalahannya, itu orang baik. Makanya sampai Rasulullah itu memberikan kabar gembira, at-taibu minad dambi kaman la dambala. Orang nang bertobat sama orang nang kadada berdosa. Bila mau bertobat dosa hilang. Nah itu disayangi Tuhan pula. Karena ini berjalan menjalani kehidupan digoda pulang, tegugur, bertobat pulang. Bertobat lagi, gugur lagi, tobat lagi, gugur lagi, tobat lagi, gugur lagi, tobat lagi. Ah itu taros. Makanya pian jangan dengari ocehan syaitan tu, jangan dilakukan. Ikamnya syaitan kan ada gunanya juga. Pun bermaksiat sama maksiat sangat kali. Ikam dimiliki dengan bertobat kita membulik pulang. Jangan didengari bertobat pian. Sekuat kuatnya pian tahani. Karena bila sudah kada tahan, tegugur pulang, bertobat pulang. Apa susahnya? Bertobat jangan didengari. Dia syaitan ikam diriga. Kami ini kan ada guna bertobat. Kami ini kayak orang mau ulang aja, baik berdosa sampai kali. Jangan tidak lari, makin jauh berdosa dia. Pahamlah. Nah itu tak harus dipahami bujur-bujur tak? Pahami bujur-bujur dia. Sampai Habib Mundhir bin Fuad al-Musawwar mengistilahkan, jangan engkau bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Bisa dipahami? Jangan engkau bosan bertaubat
sampai engkau bosan melakukan maksiat. Artinya apa? Sebejat-bejatnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, ada karena sampai kepada titik jenuh, titik bosan, titik inya lingo menggawi maksiat. Anda kurang berhadapan ya anda rajin satu malam duduk di kopi pangko. Paham gak biar kopi pangko? Mesan kopi diniannya bakso di tambah hak ke kopi pangko menanya. Bila cucok pandirnya, kopinya ditinggal, masukkan ke kamar. Cucok pandir. Saben malam orang ini berzina, jadi ya. Saben malam pas karena titik jenuh, orang ini linggo. Tuhuk sudah main di binian, mulai dari nang langsing sampai nang lamak sedikit, sampai nang bahenol, sampai nang bohai, sampai nang semok, sampai nang gaya Afrika, gaya bowling, gaya Amerika, gaya Spanyol, macam-macam dirasainya habis bertahan. Bibinian kayak apapun potongannya dirasainya. Nyenukar ke luar. Habis dirasainya. Tiba-tiba si lelaki ini dapat titik jenuh. Sampai kepada titik jenuh. Dulak deja aku main nakala ini. Sampai diandaki orang 10 bibinian berhadapan dari negara-negara yang berbeda. 10 negara bibinian paling bungas dipilih. Anda gini hadapan ini. Berarti lanjang bulat hadapan ini. Nah pilih mama naik kamu hendak kadernya aku duduk dah tuhuk dah bahari. Itu berarti apa? Inya sampai kepada titik jenuh, bosan sudah. Nah di situ bisa mulai taubat nasuhat ya. Makanya Jahabi Mundir tadi, jangan bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Tuh nah kakak itu tuh contoh inya bosan melakukan maksiat. Tuhuk dah bahari main nah kakak itu. Biasa sudah diandaki berhadapan, hendak lagi dia nyamuk. Linggo dah. Saban malam menjimit. Bila kada menjimit, melimpok. Limpok nang selitar tu kumat habis. Hari limpok. Saban hari saban malam mau. Itu tarus. Tidak nang menguntal bila rahatan banyak berduit, mainakannya gelepung. Ah, hidup. Sakau kawan. Mahiyot makanya itu tuh nyaman aja. Sampai malam, kayaknya bilainya karena titik jenuh, anda ki orang 2 kilo sabu-sabu di hadapan dah hendak kayaknya. Gratis, jurangan 2 kilo tuh berapa duit ya? 2 kilo tuh berapa? Berapa? Sama, berapa tahu? Karena lain pakaian kita gitu. Nah, 2 kilo berapa? Larang harganya 2 kilo. Gratis, jurang hirup, habis sekat. Ada hendaknya, kulingo dah. Itu berarti sampai kepada titik jenuh. Nah di situ biar bisa melihat manusia yang bejat kemudian berubah menjadi ahli taubat. Ketika inya ahli taubat, kada mustahil nang bahari inya manusia paling bejat kemudian hari itu inya jadi kekasih Allah yang maha rahmat. Nah, kada mustahil biar bisa melihat orang kaya. Contoh nih lah, contoh zaman bahari sedikit diambil lah. Zaman bahari ada manusia yang jadi indung perampok. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Indung perampok. Gawian sini tiap hari merampok orang. Tiada hari tanpa merampok. Dia kadang tagah. Karena bila ada kapilah berjalanan, turun di sini. Amas, duit, ATM dan dia berhari. Amas, duit, tunggangan, ayah kuda, ontak dan lain-lain. Serahkan perintahan. Bila orang kalian nyerahkan, selesai. Kayak film Geri Prima tadi ya, Pak. Geri Prima admin bangun, banyak musuhnya perampok bahari. Film Geri Prima ada dapat ya, perampok dan hantamnya lah. Film Geri Prima bahari. Jurus kayak banyak tenaga dalam, betul. Tenaga dalam bujur dan besar ada. Biar namanya bujur-bujur masuk ilmu tenaga dalam itu kawak-kawak kita nih. Sebujur lah, musuh jauh aja, kita main kan jarak jauh aja. Musuh tuh, supaya kena pemegara, nah ganggang tangan dia. Main akan. Main akan dia, nah aja musuh. Muncul, kita main jarak jauh. Atau musuh sampai nyerang, mah pakai panah buka. Wah, kita hantam. Hantam jarak jauh aja main.
meter, udah goyer. Asal misi tenaga dalam. Masalahnya kita di misi apa ada? Masalah warna dalam ada aja. Tenaga dalam, tenaga dalam. Nah, hari ini lah malam Kamis pengisian tenaga dalam. Nah, hari tiap malam Kamis mengganti lampu. Ada lampu sebuting menyala tulisannya Allah. Jadi pas sambil mengisi itu ya guru pandangi itu nah lampu nah tulisan Allah tuh iringi setiap kijip lampu itu buat turuti Allah 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 dalam hati. Nah guru mentransfer tawasul sidin pancong tawasul. Karena sidin mah sidin transfer senam. Senang kan? Ini lebih hingus bayar ini. Seberikit teman. Besar nama itu. Nah itu. Oh berarti kan guru bisi lah tenaga dalam dada. Ulun pada bisi. Kenapa guru pada bisi? Karena di pada hi guru dah awak ikam ini kada masuk di sini. Awak ikam ini kada masuk ya. Lain awak ikam ni lawan kakawanan, awak kakawanan ikam mau nerima di sini. Awak ikam ni kayak kada nerima bila dibuat di tanah dalam. Ini ya ini ulun mau kada nerima tu kada. Artinya kada kawa ulun berurusan dengan kak itu. Kawa. Jadi pengguru di mana ulun ni? Ikam ni kena panjalan dia. Ikam panjalan di sini. 2010 sih di bocor itu. Ikam panjalan. Nah 2021 terasa ini jalan dah. Berkeliling di jalan. Sampai kenal dengan Haji Tomat nih. Gara-gara berjalan dia jangan tidak kena tahu dia Haji Tomat. Namanya Haji Tomat tak tahu. Kan dia tak tahu. Hujan enggak? Bu, hujan bu. Hujan lebih hana. Hujan enggak ada? Jelas. Hujan enggak ada bu? Hakon di mana bu? Pertanyaan kedua punya carik dimilikan sebelumnya. Timbul akun di Mardu, hari yang mau bagian akun di Mardu dipertanyakan. Insya Allah ada hujan gue, karena bila biar dimilikan ada hujan. Mana kisahnya tadi ya? Kisah taraga dalam tadi. Nah, umurnya orang ada kisah taraga dalam, nyaman emang atau jarak jauh musuh tuh kan? Alah ya wajah kasih itu kisahnya. Jadi ke kisah tenaga dalam ya mana lah ya wajah tadi. Kisah perampok tadi lah. Nah betul kisah perampok. Nah saya kira gini. Nah usahkan kisah Mudhayyil tadi. Lalu Mudhayyil bin Iyad ini sampai kepada titik jenuh jadi perampok. Apa penyebab beliau bertobat? Disebut dalam kitab Syarah Aini ya, wasababu taubatihi ishku jariyatin. Penyebab sidin bertobat lantaran sidin jatuh cinta kepada seorang wanita. Nah inilah cinta. Cinta bisa membuat seorang menjadi baik dan bahkan cinta pun bisa membuat seorang menjadi jahat. Cinta, jangan berani bermain cinta. Berani bermain cinta berarti Anda bermain berani bermain api. Ketika Anda berani bermain cinta, resiko akan Anda hadapi dua. Bisa membuat Anda menjadi tertawa atau justru membuat Anda jadi sengsara. Dan kita menyadari cinta itu pasti ada di batang tubuh manusia. Hidup tanpa cinta bagikan HP tanpa kota. Apa nggak ya kamu katakan? HP kan ada bawa kotaknya nyok kawan bukan untuk kata kawa, WA kata kawa, IG kata kawa. Jadi hidup tanpa cinta bagikan api tanpa kota. Ya Allah, mun hidup tanpa cinta bagikan taman tak berbunga tuh bagi ramah. Ya kita bikin lah ungkapan-ungkapan baru gitu nah, sekira ada perbedaan dengan ramah ramah. Berani bermain cinta ada hati ya. Tapi cinta ini bisa merubah orang jadi baik. Contohnya seperti yang terjadi kepada Mudhayyil ini. Karena Sidin jatuh cinta kepada Binian, kemanapun Binian itu bergerak diiringi Sidin. Orang jatuh cinta atau kemana aja si bergerak Binian diiringi. Pas Binian tadi berjalan masuk ke sebelah dinding dikuncinya. Mudhayyil di luar. Lalu mendengar orang membaca ayat Quran dari sebelah dinding
ada di situ tadi. Ayat Al-Qur'annya berbunyi apa deh? Timbul kada ingat ulun ayat Qur'annya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Bahasa kita kayak ini. Woi, orang nang beriman. Apabila lagi ikam hendak takutan lawan Tuhan? Orang beriman, apabila ikam hendak takutan lawan Tuhan? Pas budayang mendengar ikam getar pian. Mendengarnya itu warak indung perampok menggetar. Anehnya amo getar dengar. Sampai itu sidin sambil kayak antara sadar lawan kada bujak. Ya Rab, kadaan. Ya Rab, kadaan. Wahai Tuhan, inilah saatnya ulun kembali kepada dia. Mulai imbah mendengar ayat itu yang diawali gara-garanya jatuh cinta kepada bibinya, sihir pun kemudian mencari guru dan bertobat kepada Allah. Sudah sihir bertobat, indung perampok riwayatnya Bahari bertobat, akhirnya namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Fudail bin Iyad jadi wali. Kata berataan orang wali itu mulai lahir baik. Contohnya Fudail, indung perampok baik ha. Kada mustahil indung lahong jadi wali. Kada mustahil. Bahjel lahong kada mungkin jadi wali. Mau munnya hamun bebulik. Betobat, makanya kita ni jaga muntong. Jangan coba-coba menghina orang. Belum tentu engkau, orang yang engkau hina itu lebih jelek daripada engkau. Bisa jadi orang yang engkau hina dia wali di hadapan Allah. Hati, makanya muntong jangan calungak. Berenai aja, nyantai minyak pandir. Melihat orang ahli maksiat, doakan, mudah-mudahan ini bertobat. Siapa tahu bayinya bertobat, ini jadi wali. Laju pada seorang. Masuk surga kita dulu. Bayangin ada hari kiamat, dadah. Aku asal minat doan ke awalnya. Ya lah, nambahin muka orang jablay. Ya. Tapi kan aku bertobat. Kalau itu kan sambat di aku. Marah kau benar di situ. Aku masuk surga betul dulu. Umurnya ke awalnya, kena tak umat. Jadi pada intinya apa? Ayo kita hati-hati dalam menjalani hidup ini agar jangan sampai tertipu daripada godaan iblis dan godaan syaitan. Inilah kira-kira yang Allah sampaikan kepada Allah minta halal karena sikon tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan ada barokah dan bisa dipaham. Mudah-mudahan hati semuanya panjang umur, sehat walafiat, dibebaskan rezeki nang halal, kabul berkat hajat, amanah utang mudah-mudahan lepas lunas, kawin kawin lekas kawin, mudah-mudahan anak lekas pisi anak, mudah-mudahan anaknya Pak Asian, salihin, salihat, berkat hidup berkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal membawa iman, amin ya rabbal alamin, walakum minkum wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iya kan Subhanallah.